Halo, jumpa lagi kawan. Jika kita ke pasar ikan Lingkar Timur Sidoarjo, setelah kita memilih ikan-ikan, terus mau akan dibawa pulang, sebaiknya menurut saya sekalian dipastikan untuk kotoran-kotoran, sisik atau mau dibagi berapa, sekalian jasanya dibebankan ke situ atau dikonsultasikan, disuruh di situ. Jadi ini yang bagi yang belum tahu ya, itu sebaiknya begitu agar nanti kalau di rumah kita bisa lebih enak. Bisa langsung dimasak atau kalau kurang bersih dibersihkan lagi, jadi menghemat tenaga. Video ini menceritakan beberapa jasa tentang itu. Ini lebih banyak yang ikan pembelian dari partai agak banyak atau di tempat lelang. Juga di beberapa stan memang menyediakan ikan-ikan yang sudah di fillet ya, katanya itu istilahnya, atau memang dijual sudah bersih, memang hanya tinggal diambil dagingnya saja. Oke, terima kasih. Selamat menikmati.